It's not your fault and you don't deserve all the bad and the hurt. I know you tried so hard. I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Just hold on tight. It'll be alright. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dilancarkan semua urusan-urusannya. Dan bagi yang berpuasa, semoga puasa kalian lancar. Ya, jadi kali ini gua sama pendaki jarang mandi lagi berada di Gunung Prau, Dieng. Mungkin kalian bertanya-tanya nih kan, kenapa kok puasa naik gunung, ya enggak? Ya gue bilang kenapa enggak gitu kan. Kan tinggal waktunya aja yang dituker. Gue mulai naik ini tadi jam 5 sore. Berarti 1 jam sebelum buka. Nah sekarang udah jam setengah 6. Dikit lagi mau buka nih. Jadi nanti kita buka di jalur. Udah deh, sama aja kayak pendakian di hari biasa gitu. Dan ya karena sekarang bulan puasa, jadi pendakian itu luar biasa sepi. Cuma ada kita doang di sini. Gunung Prau, cuma ada kita doang. Gokil gak tuh? Pas banget tadi gue bilang, gak lama kita jalan dari base camp, jam 5.45 udah buka puasa. Nah, seperti biasa buka puasa pakai korma sama air putih, habis itu baru kita makan yang lain-lain. Selamat berbuka bagi yang berpuasa. Oke, tadi kita udah buka puasa, udah makan sedikit, udah minum. Sekarang kita ngelanjutin perjalanan naik. Jadi nanti kita sholat maghribnya di atas tuh, di jamak sama isya. Karena tempat nggak memungkinkan ya menurut gue buat sholat di sini. Jadi kita lanjutin naik dulu. Ini gue jarang-jarang nih naik malam nih, asli. Baru kali ini gue naik malam lagi. Kita lihat gimana keseruannya naik malam ya. Ikutin terus. Karena tadi kita belum sempat berdoa. Yeah. Jadi sekarang kita mulai berdoanya di sini, di pos 1. Ada bulan coy. Bagus ya. Cerah. Mulai nih bang, kita doa. Oke, sebelum kita mulai pendakian, ada baiknya kita berdoa semoga perjalanan kita lancar. Amin. Sampai ke atas, terus juga gak ada halangan. Amin. Dan juga cuacanya juga mudah-mudahan cerah ya. Amin. Ya. Sampai pulang lagi. Berdoa, berdimulai. Pendaki jarang mandi, woi. You tell me you're scared. You're weak, but I know you're stronger than what you think, and I know it's hard. Yeah, I know it's rough. Ya, gue baru aja sampai di pos 3 yang namanya itu pos cacingan ya. Gue gak ngerti kenapa namanya cacingan, tapi itu nama pos ya, cacingan. Asumsi gue sih gara-gara akar sih, akarnya jadi kayak berbentuk cacing gitu. Mungkin dari situ terinspirasi nih. Pos 3, cacingan aja namanya gitu kan. Emotional damage. Ya, jadi dari pos 3 ini tinggal satu lagi menuju ke
Sunrise Camp. Dan itu adalah tempat kita bakal nge-camp. Kalau gak ada kendala ya kemungkinan jam 8 sampai sana lah. Sekarang jam 7.39. Ya jam 8 sampai sana insya Allah. Paling cepat 8.15. Paling cepat 8.15. Banget sih ya. Yang enak di perahu Patak Banteng ini dia gak ada enak-enaknya. Apa namanya, banyak saung ya, banyak sawah. Warung. Banyak shelter maksudnya, sawah. Banyak shelter, jadi banyak tempat neduh. Enak lah buat tempat istirahat ya. Cocok lah ini gunung buat pemula ya, setuju ya. Buat pemula cocok ini gunung. Jadi kalian yang penasaran gimana naik gunung, coba naik ke perahu. Cobain naik ke perahu. Pendek. Apa namanya, dari base camp ke atas itu gak jauh. Dan jalurnya ya bersahabat. Gitu. Lumayan bersahabat. Ini kita istirahat dulu sebentar di sini sebelum kita gaspol menuju ke Sunrise Camp. Oke, masih mau ya itu lampunya ya? Oh gitu. Minjem lampu. Tuh, di aku jadi bagus lampunya. Masa minjem lampu gimana sih? Yeay, enggak cuma minjem lampu doang. Cigarettes on the table, dirty plates on the stove. I don't know if you know where to start, but I know where you'd like to be. I'm afraid that I've lost you, 'cause you're hiding from me. Yeah, it shows that it's cost you a lot to be like the rest of us. Assalamualaikum. Akhirnya kita udah sampai di puncak Patak Banteng. Lebih tepatnya di Sunrise Camp yang tadi gue bilang. Nah, di sini enak coy, ada musolanya, ada shelter darurat. Jadi kalau kalian udah kedinginan, enggak kuat banget di luar, kalian bisa tidur di dalam shelter darurat. Nah, sekarang kita udah bangun tenda, udah pakai jaket, ganti baju. Belum sih. Karena kita lapar, jadi kita masak. Kita prioritaskan masak dulu ya. Kita masak mie dan bikin teh. Oke. Okay? Ikutin terus. When you're hiding from me, soul you're all and just walk through the rain and be like the rest of us. Yeah, be like the rest of us. I've been waiting so long for the storm to arrive. I know that is in you, I know that is in you. Dancing away with the world in your eyes. Sekarang jam 1 dini hari. Kita siap-siap mau tidur. Nanti bangun lagi jam 3 buat sahur. Sampai ketemu. Ya, selamat pagi. Sekarang jam 4.43 menit. Kita baru aja beres sahur. Maksudnya sekitar 20 menit yang lalu udah beres sahur. Sekarang tinggal sholat subuh. Sekitar jam 10 siang nanti baru kita turun ke base camp. Nah, kalian penasaran kan gimana sih indahnya perahu itu kalau pas terang? Kalau kemarin kan malam tuh gak kelihatan apa-apaan. Kita lihat kayak gimana pas terang. Ikutin gua terus. Gunung terus. Tight, found what we're looking for in life.
crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Crickets, see the moon side by side and through, no limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Is bright. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no more. Oh, even in the hard time, you and I can weather any storm. Oke, selamat pagi. Ini adalah puncak Prau di dalam keadaan banyak cahaya. Dengan kata lain, matahari keluar. Biasanya ya, kalau hari libur panjang itu di sini ramai banget. Parah ramenya itu parah. Kenapa? Karena Prau itu gunung yang mudah untuk didaki dan pemandangannya itu luar biasa indah. Jadi orang-orang suka ke sini. Dan karena sekarang bulan puasa, yang mendaki itu dikit. Jadi kemarin tuh pas datang cuma 2 tenda, sekarang udah nambah lagi kurang lebih ada 6 tenda lah. Boong, 9. Kurang lebih 6, 9 enggak 6 tenda. Aku udah hitung. Gitu. Ngomong apa lagi gue tadi? Ya, gunung yang di belakang itu, kuy tolong minggir sebentar kuy ya. Itu gunung yang di belakang itu adalah Gunung Sindoro, Sumbing, sama Kembang. Kalau kalian lihat logo di salah satu air mineral tuh kemasannya kan. Nah, ini gunung itu ini. Sindoro, Sumbing, Kembang. Oke. Yang benar. Kita mau keliling-keliling lagi, kita mau foto-foto lagi, cari spot-spot yang enak. Sampai ketemu. Oh, pasti dia mati. Ya, karena rencananya sih tadi pengen turun tuh jam 10 siang gitu kan. Cuma sekarang jam 8:30 itu udah terik banget. Jadi mau gak mau kita batalin turun jam 10. Kita turun sekarang juga. Soalnya gak kuat, gerah. Yang lain juga udah pada turun, pendaki lain. Tinggal kita doang nih berdua sama ada satu orang lagi di situ. Oke, kita lagi pengen packing. Di situ kita turun dan tidur lagi di base camp. Karena jujur, kita dari semalam itu baru tidur sekitar 2 jam lah. Haus ya? Parah, orang lagi puasa dia minum. Astagfirullah. Oke, sampai ketemu di base camp ya. Oke, untuk pendakian kali ini alhamdulillah kita bertiga sudah selesai ya. Dan sebelum kita mulai turun, ada baiknya kita berdoa dulu. Siap. Supaya diberi kelancaran turunnya juga dan puasanya juga dilancarkan. Amin. Sampai nanti ya. Sampai maghrib ya, biar enggak ada musafir-musafir. Oke. Okay. Berdoa dimulai. 1 2 3. Mendaki jalan mandi. Woi. Semangat ya, Dek. Assalamualaikum ya. Ini gue udah sampai lagi di base camp Pandawa atau base campnya Mas Wiwit ya. Gue udah mandi, udah rapi, udah segala macam. Sekarang jam 2. Kurang lebih ya 5 menit lagi kita mau cabut lah dari sini, mau pulang ke Jakarta. Nah, kesan gue sama Gunung Prau via Patak Banteng itu pertama
Tracknya lumayan bikin capek ya. Sebenarnya gak susah, cuma bikin capek karena tracknya itu tangga ya. Dan kedua, soal view udah pasti gak usah ditanya lagi ya. Kalau Gunung Prau itu view-nya pasti bagus banget. Paling terbaik di Jawa. Ya, menurut gue Gunung Prau itu punya view salah satu yang terbaik lah di Jawa. Oke, terima kasih buat kalian yang udah ngikutin perjalanan kita pendaki jarang mandi. Sampai ketemu di pendakian selanjutnya.